Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Wahyu dari Arjuna Trans. Nah, baik teman-teman, kali ini saya berada di Depo Trek Bromo. Nah, bagaimana kondisi di Depo Trek Bromo ini? Saksikan terus videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan info tempat-tempat menarik untuk dikunjungi. Untuk videonya saya mulai dari sini teman-teman. Ini adalah jalur dari arah Sukapura. Kalau ini dari arah Bromo teman-teman. Nah, mari kita masuk di Depo Trek Bromo ini. Ada apa di dalam? Saksikan terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Hati-hati jalannya licin. Ini adalah parkir yang ada di bawah. Nanti di atas juga ada parkiran teman-teman. Parkirnya tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau penuh gerbangnya itu akan ditutup teman-teman. Jadi kita antri atau bergantian. Ini jalannya cukup licin ya. Jadi untuk sepeda motor harap berhati-hati. Nah, ini adalah di hotelnya, pintu masuk hotelnya tadi ya. Sebelah kanan ada tempat parkir tapi kecil. Kalau yang kiri ini lumayan lebih besar untuk tempat parkirnya teman-teman. Nah, ini adalah tempat parkir yang ada di atas, tapi tidak cukup banyak untuk mobil. Baik, ayo kita lanjut untuk jalan-jalan ke dalam sana. Ini adalah musolanya, sana adalah resto dan hotelnya teman-teman. Musola, bagus banget ya. Spot fotonya. Untuk coffee shop ada di bawah sana teman-teman. Yuk kita saksikan bersama-sama ada apa kira-kira di bawah sana. Hati-hati jalan licin ya, habis hujan tadi. Nah, ini adalah parkir motornya. Bagi pejalan kaki bisa di sebelah sini teman-teman agar tidak kepleset ya. Jadi yang ini adalah berupa tangga. Kalau yang sebelah kanan ini jalan yang lurus menurun. Wah, bagus banget pemandangannya teman-teman. Di bawah ini adalah kafenya. Ini tempat duduk sambil menikmati pemandangan pegunungan. Bagus banget pemandangannya ya. Sambil bersantai dengan keluarga, menikmati secangkir kopi dan memandang di gunung ini. Wah, mantap. Sangat cocok buat bersantai dan yang suka foto-foto. Bagus banget pemandangannya teman-teman. Wah, keren ya. Nah, di bawah ini ada aliran sungai teman-teman. Cuman alirannya tidak terlalu besar ya. Ini kafe yang di dalam. The Portrait. Inilah menu yang ada di The Portrait Coffee. Toilet di bawah. Nah, ini untuk snack. Snack kopi di sini teman-teman ya.
sambil menikmati pemandangan pegunungan seperti ini. Sekian video jalan-jalan di The Potrek. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.